Justin, kamu punya impian untuk bisa main cello di depan orang banyak, betul? Betul. Kamu sudah siap? Siap. Kamu berani sendirian? Berani. Wow. Luar biasa ya. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Sosok Serena ini adalah salah satu sosok yang sulit untuk dipisahkan dengan kata anak-anak. Karena
kolaborasi yang sangat luar biasa sekali. Share ke sini dong, share. Oh, iya. Iya. Justin bahagia? Iya, bahagia. Makanya jangan terlalu tegang, Justin. Bener kok, ini jadi kenyataan kok mimpinya. Coba senengnya gimana, Justin? Oh, gak apa-apa. Kalau Pencelo memang cool gitu ya. Oke, Sherina gimana tadi berduet dengan Justin? Seneng banget bisa berduet dengan seorang anak yang sangat passionate dengan apa yang ingin dia kejar. Pastinya, dan aku doakan menjadi pemain cello yang profesional dan sukses dan tetap down to earth pastinya nanti kalau udah sukses ya. Amin. Justin, ini kesempatan luar biasa loh kamu ketemu sama Kak Sherina, sama juga seperti Justin ya, dulu dari kecil udah mulai bermusik dan sampai sekarang. Betul sekali. Kesuksesan Justin betul, tentunya tidak lepas dari bimbingan mentor yang tercinta. Oh iya. Nah, hadir bersama kita Pak Benny, guru dari Justin. Langsung aja kita panggil undang bersama-sama. Ini dia Pak Benny. Waduh, Pak Benny, mukanya bangga bener nih Pak. Ya, anak didiknya bisa tampil Pak. Gimana Pak pendapatnya mengenai permainan Justin tadi? Ya, saya pikir itu satu permulaan ya untuk kesuksesan dia. Jadi sekarang saya balikin ke Justin. Mau latihan terus apa enggak? Waduh, nah, seberapa besar sih kesulitannya mengajar Justin? Justin itu kemauannya keras kah? Kemauan cukup keras, tapi kadang angot-angotan. Iya. Udah berapa lama main Pak Justin? Satu tahun. Satu tahun, awalnya baru satu tahun, nanti akan berlanjut ke depannya pasti ya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Justin. Selamat Justin. Selamat Justin dan juga terima kasih buat Sherina ya. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di 7 Mimpi Anak Indonesia. Thank you Sherina.